bagi semua kual di channel RTV. So di video kali ini teman-teman, kita bakalan borong-borong dulu ya guys ya. Kita bakalan gacha-gacha, enggak main gameplaynya dulu ya kan, karena di sini aku mempunyai diamond 25.711 diamond. Wah gila cuy, ini 25.000 kalau top up berapa ya? Bentar guys, aku cek ke situs dulu guys ya. Nah berarti 25.000 diamond ini setara 3.450 ya, kita buletin 3.500 lah ya. Nah jadi 25.000 diamond ini aku dapat dari mana? Aku dapat dari Garena cuy. Wah gila sih, ini Garena berbaik hati sekali guys sama Aldi TV guys, karena Aldi TV ganteng. Bukan ganteng, karena Aldi TV Aldi TV apa ya? Karena Aldi TV bukan Kang Ghosting, anjay Kang Ghosting, bukan main. Jadi Garena baik hati ngasih aku diamond guys ya. Dan di sini diamondnya aku pengen pakai buat borong-borong mystery shop nih. Aku belum mencoba keberuntunganku guys ya. Kayaknya nih sih ya, aku bakalan dapat keberuntungan antara 80% sampai 90% nih ya, pasti. Pasti guys ya. Oke lah kalau gitu kita bakalan coba keberuntungan kita ya. Oke, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Keberuntungan antara 80% sampai 90% nih ya, pasti. Cuma dapat 59% guys. Oke langsung aja kita masuk guys ya. Ini ada apa aja sih nih item-item di Mystery Shop Man sekarang gitu ya kan. Ini aku lihat-lihat bandalnya, ini bandal macam apa ya? Macam burung pelatuk guys ya. Kalau kalian tahu burung pelatuk itu tuh moncongnya tuh tajam guys. Kayak gini gitu ya kan. Tapi yang kulihat dari bandal ini yang bagus apa ya? Yang bagus itu rambutnya sama bajunya sih. Ini bajunya keren cuy ya. Oke lah, yuk kita lihat apa lagi guys nih. Di bawah ada apa ya? Oh ada elite pass, ini badges ya, badges. Terus ada ini fragment buat upgrade senjata evogan ya kan. Ada voucher inkubator, sama apa lagi nih? Ini apa nih? Oh ini bundle, oh ini bundle-bundle ya guys ya. Yo guys, kalau gitu kita bakalan beli apa dulu nih? Beli badges kali ya, beli badges sama beli tiket inkubator. Ada waktunya sih guys ya, tapi nggak apa-apa lah kita belilah tiket inkubator nih 400 diamond. Yuk langsung gaskan borong semuanya. Ini apa nih? Oh, ini bandel cewek, ini bandel cowok. Eh kayaknya ini aku belum punya deh. Ini aku udah punya belum ya? Kayaknya ini aku belum punya guys. Kita beli aja ya. Belum punya kayaknya aku nih. Oke dapat permanen bajunya guys. Permanen bajunya, kacamata permanen juga dapat. Kepalanya langsung permanen dapat guys. Gila sih, ini hoki banget ya Aldi TV guys. Kalian semua ngomong-ngomong dapat mystery shop berapa persen guys? Kalau kalian semua dapat di atas aku, coba kalian komen guys. Atau ada yang lebih gak hoki daripada aku guys, ada gak yang 40% gitu? Coba guys komen di bawah guys. Oke terus juga kita beli badges ya, mumpung Aldi TV banyak diamond, kita beli badges guys ya. Sombong kita amat. Beli badges 2000 diamond berarti dapat 200 badges ya. Gak apa-apa lah, beli 200 badges lah. Oke 200 badges sudah dibeli, sisa 23.000 diamond lagi. Kita beli bandel ya guys. Oke dapat bandel ya guys. Wah ini rambutnya nih. Nah kan rambutnya nih keren juga guys, sama bajunya guys. Gila sih, celananya gimana? Oh celananya ada rok-roknya gitu ya. Iya. Yaudah kita ubah ya. Oh ini bagian cewek nih. Nah nih bagian cewek ya. Di karakter yang cewek sih bagusnya bajunya juga sih guys. Kalau menurutku bajunya juga ya. Kalau topengnya sih kayak apa ya, topengnya kayak kurang gitu guys. Oke di bagian yang cewek ada room card ya, kartu CR ya kan. Terus ada apa lagi? Chang name ya, ada chang name sama fragment evogan, tiket inkubator, ini DJ Alok aku udah punya, sama tanah putih ini apa nih? Oh ini cuy, ini aku udah punya belum ya? Gak tahu aku udah punya apa belum sama bundle ini. Kita beli tiket inkubator lah ya, beli tiket lagi guys. Sekalian aku pengen nyepin tuh ya, sama beli apa ya? Chang name aku masih ada. Kita walaupun diamond banyak tapi kita harus berhemat guys ya, jangan boros guys, jangan apa aja kita beli guys padahal kita udah punya guys ya. Nggak boleh kayak gitu, itu pemborosan guys, pemborosan sifat setan guys ya. Ya oke kita bakalan beli bandelnya sekarang. Oke dapat bandelnya cewek juga guys, kita buka. Oke yuk coba kita cobain guys ya. Kita udah beli tiket inkubator tadi, kita bakalan nyepin inkubatornya juga nih ya, karena aku belum semuanya nih, aku sepin nih inkubator nih ya. Nih aku baru nyepin dua guys, yang ini sama yang ini nih. Nah ini sama ini belum nih. Mumpung aku punya 40 tiket inkubator, langsung aja kita sepin ya kan. Eh tapi menurut kalian nyepin yang ini apa yang ini ya?
Yang ini aku belum punya nih, yang paling atas nih. Nyimpin yang mana ya? Yang mana ya? Ini punya 2 fragmen, tapi batu akiknya nggak punya. Ini butuh 3 fragmen, tapi batu akiknya nih 8 nih, banyak kali ya. Atau ini ya? Bingung aku nih guys. Ini aja deh, aku milih yang ini aja deh. Aku spin ya yang itu ya. Yuk, 1, 2, 3, yuk batu akik biar banyak. Hayu, papa lepep. Gak dapet. Gak boleh nyanyi kayaknya aku guys. Anjir. Ke 1. Duh, 3. 4. Dapat fragmen. Aduh, batunya gak dapat. 5, 6. Batu, batu. Aduh. Anjir, kurang cu. Kurang 2 batu. Sama fragmennya kurang 2 juga. Terpaksa lah kita pakai diamond deh guys. Pakai diamond aja lah, gak apa-apa lah ya. Gak dapet cuy. Kayak mana lah, 1, oke okay, nice. Oke, okay, berarti udah cukup batu akik. Oke, okay, fragmen. Oke, okay, satu lagi fragmennya guys. Fragmen satu lagi guys. Oke, okay, nice sekali. Doa Ali TV dijabah cuy. Kita langsung nyepin yang paling atas ya guys ya. Beuh, gila. Nice sekali. Coba kita pakai bandel ya guys. Kita bakalan pakai bandel yang beli di Mystery Shop ya, yang ini. Wah, ternyata bandelnya kayak gini ya. Besar banget guys bandelnya guys. Sumpah, besar banget loh. Ini kayak berat gak sih kalau dipakai? Besar banget anjir. Takutnya kebawa angin gitu kan. Berat rasanya gitu kan. Sama bandel yang inkubator. Nah, ini inkubator paling pertama nih ya. Waduh, ada benderanya di belakang ya. Ini coba benderanya merah putih gitu ya kan, sekaligus merayakan hari kemerdekaan Indonesia gitu guys. Wow. Terus kira-kira ada event apa lagi nih ya yang belum keborong-borong ya? Oh, ini nih. Ini aku belum nyepin nih guys. Belum nyepin katana warna-warni ini cuy. Ini keren sih warnanya cuy. Kita borong kali ya, mumpung kita punya diamond nih ya. Kali aja dapat yang 9999 diamond nih guys. Yolah langsung kita spin ya, 10 kali spin aja kali ya. Apa yang spesial spin ya? Ini bedanya apa sih guys? Kalau kalian tahu coba komen di bawah guys. Bedanya apa nih yang spesial sama yang 10 spin? Peluang dapat grand prize meningkat 3 kali lipat. Oh, kalau spesial spin. 10 spin aja lah ya, 10 spin. Yuk, 1, 2, 3. Dapat gak nih? Dapat gak nih? Ini kok lama kali? Kayaknya aku harus skip animasi deh guys. Wah, hampir itu cuy. Nyaris guys. Lagi. Oke, belum dapat ya guys ya. Katananya juga belum dapat nih. Incaran paling utama belum dapat katana nih guys. Tapi aku ngincarnya diamond sih. Ngincarnya diamond guys. Wah, belum dapat juga guys. Waduh, kayaknya susah nih guys. Cobalah sekali spin ya, special spin. Kok special spin peluang dapat grand pass meningkat tapi malah dapatnya yang ini? Kayak mana lah? Tuh, dapatnya yang itu. Mendingan 10 spin aku. Tuh. Dapatnya bermacam-macam variasi gitu kan. Aduh. Belum dapat, guys. Diamondnya belum dapat, guys. Kalau satu sekali spin yang ini? Wah, gila. Sekali spin yang ini hampir mendekati yang itu, cuy. Yang diamond anjir. Belum dapat, 10 spin aja lah, 10 spin. Belum dapat juga guys, 10 spin, yuk lagi. Belum dapat, lagi. Belum dapat juga guys. Belum dapat juga guys. Waduh, susah banget guys dapat katana ya guys. Aku dari 20.000 udah sisa 18.000 nih. Berarti udah 2.000 diamond aku habis nih buat nyepin. Wah, susah. Coba satu spin yang spesial. Walah yoyo, susah kali anjir. Akhirnya dapat katananya kita guys. Berarti 2000 diamond lebih ya. Tapi aku pengen dapetin diamond yang 99 ini nih. Aduh, kayak mana guys ya? Coba sekali lagi deh, sekali lagi. Kalau nggak dapat sekali lagi atau 2 kali udahan, kita udahan. Kalau 2 kali nggak dapat kita udahan ya. Ya 2 kali. Udah, dahan. Ini nggak akan dapat, guys. Nggak akan dapat. Ini aku nggak hoki, guys. Kalau kayak gitu caranya, guys ya. Oke, kita pakai katananya dulu, guys. Di sini, guys. Mana katana nih? Katana, beh, gila. Keren, cuy. Anjir, serasi ya sama bandelnya ya. Katananya warna ini.
Bandelnya pun warna-warni gitu cuy, gila sih. Yaudah guys, mungkin cukup segitu dulu aja untuk konten kali ini ya, karena kita di sini nggak main dulu, kita borong-borong aja ya kan. Kalian dapat berapa guys? Berapa persen Mister Shop kalian? Coba kalian komen di kolom komentar bawah. Yaudah guys, gue Alif Besar, thanks for watching, focus and peace out. See you in the next video.